Ini aku ada barang baru. Langsung impor dan juga free ongkir. Barang lokal yang pernah ada kalah sama ini. Dijamin. Namanya Blue Mamba. Oi. Gue mau banget tuh Bang Lego. Lagi pengen banget nih. Sakau. Sama kalian. Ku kasih kalian satu-satu. Kali ini ku kasih kalian gratis. Tapi ingat, kalau kalian butuh lagi, kalian tahu kan harus hubungin siapa? Siap Bang Mego. Kalau barang dari Bang Mego udah pasti mantep ya. Terus mantep. Tapi ini Bang, itu kan narkoba jenis baru nih. Kita nggak tahu cara makainya gimana. Oh iya. Ah, ini aku kasih tahu kalian ya. Kalian siapkan dua jari kanan kalian. Kanan, 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 kanan. Kalian taruh di hidung. Kalian tarik. Terus kalian ambil lagi jari kalian. Kalian taruh barangnya. Baru kalian taruh di hidung. Terus kalian tarik. Nanti kalian akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Mana Bang nikmatnya? Ya kan barangnya belum kau taruh, tolol. Gak sakau ya. Udah nih. Makasih ya Bang. Kok sange pula kau sama aku? Ya kan kita muka agak apa, cewek dikit kita sange ya, namanya sakau. Sakau boleh, sange-sange. Udah, pergi, men. Makasih. Kita mau party, Bang. Party, Bang. Belum mati, gua party, coy. Party, coy. Gadang di malam ngirim-ngirim sampel ke orang. Emang belum mamba nih. Terbaik kali ini. Sayang aku apa kabar ya? Udah makan belum deh ya? Halo sayang. Maaf, saat ini pulsa sayang? Anda tidak mencukupi. Kok suara sayang berubah? Halo? Silakan lakukan kok ini. Operator yang jawab, kok kau yang jawab? Aku mau ngomong sama pacar aku, tolong. Wah, apa operator nih? Habis pulsa gua. Belum ada yang order ini. Boy, kita makan lagi nih, Boy. Boy. Enak banget, Mego. Ses. Eh, tolongin gua dong, jatuh. Jatuh. Cepel kali mata kalian. Cuman barang aku. Bagus, kan? Mantap. Oh, barang dari Bang Mego udah pasti mantap lah, Bang. Enak kali ya. Baru kali ini, Bang, gua ngerasain ada narkoba rasanya kayak di surga. Gua di rumah ngeliat istri gua udah kayak malaikat. Tuh, indohoynya enak banget. Eh, tolol. Lu kan gak punya istri. Siapa semalam? Lo kan nginep di rumah gua bangsat. Berarti emak gua lo bantai anjir. Aduh maafin gua Brodi, namanya juga salah sangka kita gitu. Emang itu efek dari barang aku. Bagus sekali kan? Kalian mau order lagi? Hah? Order? Mau berapa? Paket satu, paket dua, paket tiga? Kayaknya kita nggak order dulu Bang. Wah, kok gak order? Kata kalian enak, sedap, cuman aneh. Kita sekarang udah sepakat ya, say no to drug. Iya, yeah, yesterday. Iya, orang narkoba itu dilarang sama agama, sama ustadz, sama pemerintah, sama Satpol PP. Kau,
Kau sakau kok benar ngomongnya ya? Emang siapa yang ngelarang kalian? Aku! Bang Mego, kita kayak pergi dulu ya. Bang. Bang. Duduk, Bang. Hebat kali kau nyuruh aku duduk, ah. Iya. Kau rupanya nyebarin narkoba di wilayah aku ya? Iya, Bang. Berani kali kau. Berani lah. Ih, ngeri kali kau ya. Masih kecil nyebarin narkoba di sini, wilayah aku pula. Abang belum tahu siapa aku kan? Sikat gigi hotel. Aku enggak mau tahu siapa kau. Setiap manusia lahir dari tanah, mati juga ke tanah. Jadi jangan kau anggarkan siapa-siapa kau, ngerti? Hah? Kau dengar. Jangan pernah kau nyebarin narkoba lagi di wilayah aku, ngerti? Kecuali ada sikit. Sikit-sikit. Peser pun gak akan ku bayar ya. Gak mau bayar? Gak. Cabut. Jangan pernah kau nyebarin di sini lagi. Cabut. Kok kira aku takut sama kau? Cabut. Kau lihat nanti ya. Astagfirullahaladzim. Masih kecil jual narkoba, memanglah orang-orang sekarang jahat-jahat kali. Di dunia ini cuma satu orang yang baik. Rehan. Emang preman anjing. Berani-beraninya dia sama aku. Waduhin papi aku nanti baru tahu dia. Badan aku emang kecil, tapi nafsu sama emosi aku lebih tinggi dari aku. Awas aja. Bilang papi nanti awas. Tapi kayaknya aku harus cari pasar di kampung inilah. Kayaknya orang-orang di pasar atau di kampung tuh gampang lah kehasut. Tapi kayaknya aku harus berubah penampilanku lah. Tua sekali aku kayak gini, curiga orang-orang. Nanti aja lah. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Posting viral nih. Orang nebang pohon dapat job, tukang ojek nggak dapat job. Kok mirip yang tadi? Kok apa kau datang-datang nuduh aku kau? Enggak bang, bang. Apa? Hah? Aku lagi, kebetulan lagi gak pakai sepatu, jadi gak ada yang bisa kau semir. Enggak, aku gak tukang semir bang. Aku mau... Apa, mau jualan? Mana? Apa, jualan apa? Tisu? Mana tisu apa kau jual? Tisu magic? Apa? Enggak bang. Aku mau ini, mau charter motor abang seharian, bisa gak? Lagi gak nerima penumpang aku. Sekali aja bang, sehari ini aja, gak bisa. Kau mau kemana seharian? Mau umroh? Mau jualan. Oh. Tadi katanya gak jualan, sekarang jualan. Kecil-kecil udah jadi penipu. Ingat, Rayanza, papa gak suka Rayanza bohong. Iya papa. Bang, aku mau sewa nih bang. Tenang bang, aku mau sewa abang sama motor-motornya sekalian bang, seharian ini aja. Udah aku bilang, aku tidak terima sewa. Padahal aku ada 2 juta loh ini. Naik.
Bentar bang, bentar bang. Halo Pi. Iya Pi, maaf Pi belum laku Pi. Kan ada juga baru belajar jualan. Begini nih barangnya juga gak sembarangan. Yang dijual narkoba. Ya susah lah Pi. Iya Pi ya, adek belajar dulu ya. Kok jual narkoba kok kecil-kecil ha? Iya, apa salahnya? Lihat, lihat, awas, awas. Ini apa nih? Ini pewarna makanan bang. Pewarna makanan kepala kau. Ini tuh tahu aku nih, ini narkoba nih, belum mamba nih, lagi viral nih. Kau pikir aku bodoh? Sini kau, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Kau kecil-kecil jualan narkoba kau. Bang. Bang. Turun kau, turun, turun. Bang. Tahu aku ya? Awas, turun, turun. Oh, kau. Hei, teman cibodas, nggak mau tahu aku ya? Kau tangkap dua orang itu. Satu preman yang rambutnya gimbal, satu lagi tukang ojek jaket coklat motornya biru. Dia udah buat narkoba kita. Ngerti kau? Ngerti bos. Kayaknya nggak ngerti kau nih. Bos kau, kau mau lewat, awas. Siapa kau? Kok mirip muka kau sama aku? Kau yang siapa? Jangan sok-sok samain muka aku sama kau ya. Nggak sudi aku mirip kayak kau. Kau gembel, miskin. Eh, kau pikir aku sudi kembaran sama kau? Muka kau kayak Mbah Surip, tahu kau? Kau? Ini manusia-manusia yang sok suci. Mati kalian kubuat. Kalian belum tahu kan? Kalian berurusan dengan siapa? Eh, sopenir undangan. Jangan macam-macam kau sama aku ya. Aku aja gila. Ku gila kan kau nanti. Hei, Apanja Ribon. Tuyul Ribon. Kau enggak tahu aku siapa? Aku preman terkuat di bumi. Ini bisa ku lepas sebenarnya, cuman aku malas. Mati kau lama-lama aku buat. Kalian belum tahu papi aku ya. Awas kalian ya. Mukanya mirip kita. Ini mereka-mereka ini yang udah ganggu bisnis kita. Oh, jadi dia yang gangguin bisnis anak aku. Gangguin transaksi narkoba anak aku ya. Memang binatang, Glenn. Gimana cara makainya bang? Kita kan nggak tahu. Ini. Iya. Ini. Iya. Taruh di tangan. Mati kalian kubuat. Kalian belum tahu kan berurusan dengan siapa? Arba. Kau ketawa bang? Apa itu? Papi. Gimana? Papi!
Iya duluan. Apa duluan? Ini mereka. Oh, ini dia nih orang yang ganggu-ganggu anak aku. Enggak bisa sampai kayak gitu. Iya. Iya. Beres, Nak. Ini siapa kawan? Bunuh aja.